Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan mengenai penyakit gout. Okey, penyakit gout ini terjadi apabila berlakunya pembentukan kristal uric acid pada bahagian sendi-sendi, terutamanya pada sendi kaki dan juga sendi jari. Apabila terjadinya pembentukan kristal uric acid ini, sendi atau jari kita akan berasa amat sakit, mencucuk-cucuk, bengkak dan juga terasa panas. Dan kadang-kadang bila terjadi pada jari kaki, memang akan membuatkan seorang itu sampai tidak boleh berjalan. Uric acid ini dihasilkan oleh hati kita dan akan dikeluarkan melalui proses perkumuhan. Tetapi bila ia tidak terkawal, bila hasilnya terlalu banyak, ia akan pergi kepada saluran darah dan akan membuatkan bacaan uric acid terlalu tinggi. Dan terjadilah sakit gout. Kita perlulah mengawal pengambilan makanan yang tinggi purin bagi mengawal penghasilan uric acid. Contoh makanan yang mengandungi purin yang tinggi ialah daging, makanan seafood seperti ketam, sotong dan udang dan juga makanan kekacang. Dengan mengawal pemakanan ini, ia dapat mengawal penghasilan uric acid yang tinggi di dalam darah. Dan untuk mengawal uric acid itu, kita perlulah mendapatkan rawatan dan juga mengambil ubatlah yang disyorkan oleh doktor. Dan ada satu lagi cadangan saya boleh cadangkan untuk mengawal uric acid ini dengan pengambilan vitamin. Ini kerana pengambilan vitamin dapat menurunkan bacaan uric acid. Okay, vitamin yang saya syorkan ialah alfalfa complex. Alfalfa complex ni bersifat alkali. Dia mampulah untuk menurunkan uric acid. Dan alfalfa complex ni juga bersifat detox. Dia akan membantu mengeluarkan uric acid melalui air kencing. Okay, yang kedua ialah omega gut. Omega gut ni ialah minyak ikan yang kaya dengan EPA dan juga DHA. Ia yang bersifat anti radang, mampu mengurangkan rasa sakit dan juga mengurangkan bengkak yang terjadi akibat pembentukan kristal uric acid itulah. Okey, dan yang ketiga saya syorkan ialah ni adalah wiwi. Wiwi ni yang sangat terbukti kajian yang mana Rivestro dalam wiwi ni mampu menurunkan bacaan uric acid di dalam darah dan juga ia mampu membantu merawat sel-sel yang rosak akibat sakit gout. Okey, amalkan 3 vitamin secara konsisten. Alhamdulillah setakat ni memang ramai dah mengamalkan dan terbuktilah ia mampu menurunkan bacaan uric acid bagi pesakit gout. Okay, untuk dapatkan 3 vitamin ni bolehlah hubungi.